Okey, assalamualaikum. Ha, macam satu video tu kan. So hari ni aku nak buka satu barang yang baru sampai daripada China. Aku beli kat Shopee. Alright. So barang ni kau tengoklah apa dia. Yeah. Senang je buka dia kan. Tak ada masalah pun. Benda ni actually aku nak beli dah lama, tapi sekarang aku beli. Tak murah. Okay, kosong eh. Okay, inilah bendanya. Huion hs64 creative pen tablet. So mari kita tengok dalam dia ada apa. Sias, aku pun tak kat macam tu kot. Harga dia masa aku beli ni $122. Free postage, so penghantaran cepat daripada China sana. Dalam dia ada thank you for choosing huion. Huion ni, huion ni. Seolah sebutan dia betul ke tak. So dia kata terima kasih, dia ada bagi email. Okay, dia suruh ambil warranty. Tak ada aku yang istimewa pun. So dapat glove. Glove untuk melukis. Alright eh. Glove dia untuk masuk dalam dua jari terakhir. So ini apa? Kita ingat CD tadi. Sebenarnya ini dia ada, dia ajar cara macam mana nak ambil driver alat ni. So warranty card dia ni di sini. Right. Okay, buka ni dulu. Tengok apa dia ni. Ni dia. Kau boleh nampak ke? So nipis je. Ada button, shortcut button kat sini. Di sini ada 4 shortcut button. Working space je, sampai sini je. Nampak ke? Okay, sampai sini je. Untuk komputer, tapi kalau untuk telefon besar ni dia. So kalau guna untuk komputer, luas ni. Bila cucuk dekat telefon pakai OTG, dia besar ni dia. Kecil je. Macam suara untuk telefon. Jadi yang ada dalam ni, okay, dia punya pen lah. Senang cakap ni pen ya. Dia tak pakai bateri pun. Okay, tak boleh buka pun pen dia. Okay, ni drawing tip dia. Nampak ke? Nampak ke? Ada bagi kabel micro USB untuk sambung kat komputer. So ni gift dia ya. Gift dia ialah sambungan OTG yang bagi yang nak gunakan pada telefon boleh pakai ni lah. Ada type C dan micro USB. Ada dua jenis OTG dia bagi. Jadi ini dia punya mata pen dia. Mata pen eh. Ha. Senang mata pen. Ha, ni tempat buka mata pen dia lah. Klik lagi. So itulah. Ini manual dia. Ha, macam aku cakap tadi lah. Ha, telefon besar ni. Aku pun tahu lepas tengok video orang lain. Ha, ni macam untuk komputer. So aku tak test lagi ni macam mana. Elok ke tak fungsi dia. Baru sampai je. Shopee Express hantar. Direct daripada China ni. Okay, tak ada apa dah rasanya.
kat sini kalau kita boleh tengok dimension dia ni, face dia, pan resolution dia banyak tu. Alright, itu saja.